minta maaf ya, Ma. Kalau Mama ngerasa Sisi meninggal gara-gara aku benar-benar minta maaf, Ma. Saya merasa. Kalau saya merasa, saya harus kehilangan anak saya itu gara-gara kamu. Kamu menyebab Sisi meninggal. Gak pernah ada niat seperti itu, Ma. Aku berani sumpah, Ma, demi Allah. Aku gak pernah ada niat seperti itu, Ma. Demi Allah, Ma, aku sayang sama Sisi. Dia seperti adik aku sendiri, Ma. Aku sayang sama Sisi. Tulus, Ma. Kalau emang aku yang nyebabin Sisi meninggal, aku minta maaf, Ma. Aku yang salah, ya. Aku yang salah. Aku bakal ngelakuin apapun biar Mama maafin aku. Aku bakal nebus semuanya. Aku sayang sama Sisi. Aku sayang sama Mama. Aku sayang sama keluarga ini. Maafin, Ma. Kenapa malah jadi akhirnya kayak gini sih? Kamu belum tahu perasaan aku kamu kayak gimana sih? Udah kamu, Mama udah pergi duluan. Diam kamu. Ini semua gara-gara Rafael. Lu mau mati, Jan! Stop, udah! Enggak! Stop! Kamu telepon polisi buat apa? Hah? Kamu dibohongin sama Yuda? Yuda tuh cuma suka sama Safira. Dia cuma manfaatin kamu supaya balik sama Safira. Kamu ngerti gak sih? Ini semua gara-gara mulut busuk dia. Seandainya dia tidak ngomong ke Sisi, dia gak bikin Sisi percaya sama dia sampai Sisi pergi, Sisi pasti masih ada. Sudah terlalu banyak, sudah terlalu sering lo ngajarin hidup gue, Rafael. Jangan buat disini, ini masih banyak pening. Enggak, udah biarin aku di sini, Mas. Aku yang salah. Aku yang salah, Ma. Saya udah, kamu jangan maksain kayak gini. Gak ada gunanya kamu minta maaf. Kamu gak bisa ngembalin Sisi hidup lagi. Kakak macam apa kamu? Kamu bilang kamu sayang sama Sisi. Seharusnya kamu peringatkan Sisi biar Sisi gak terjebak dalam cinta butanya terhadap Yuda. Mama masih bisa kirim Sisi ke luar negeri. Sisi gak harus patah hati dan sampai akhirnya mengalami kejadian yang tragis seperti ini. Gak harus Sisi mati. Jangan selalu salah-salahin Safira, Ma. Jangan terus-terusan salahin Safira tentang kepergian Sisi, Ma. Kita semua sedih, Ma. Gak cuma Mama, gak cuma tentang Wulan. Aku juga sedih, Safira juga pasti bakal sedih. Dia juga sayang tulus sama Sisi, Ma.
Kamu ketinggalan episode terbaru di Antara Dua Cinta. Tenang aja, kamu sekarang masih bisa nonton di channel CTV di video. Download aplikasi video sekarang.